jumpa lagi dengan saya Arief Setiawan dari Mira Aset Sekuritas ya. Saya ingin membagikan tips belum berinvestasi di pasar modal ataupun yang sudah berinvestasi di pasar modal seperti saham ya. Contoh di sini misalnya teman-teman di sini mau memutuskan untuk berinvestasi di saham, maka tentunya harus tentukan tujuan dulu. Tujuannya apakah kita berinvestasi untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Tentukan dulu tujuan investasi kita. Kalau misalnya teman-teman di sini memang untuk jangka pendek, silahkan pakai metode bunga berbunga. Kenapa? Artinya misalnya sudah untung dalam berapa persen, silahkan konsisten dan disiplin jual ya. Dan misalnya terjadi resiko yang tidak diharapkan, segeralah keluar dari saham. Karena kenapa? Kalau memang jangka pendek harus memang disiplin. Kalau memang untuk panjang ini yang lebih mudah. Kenapa saya bilang kalau misalnya investasi jangka panjang itu memang tidak terlalu melihat fluktuasi harga harian ya. Karena untuk fluktuasi harian itu hanya ibaratnya hanya mesin voting dari permintaan dan penjualan. Sehingga kita lebih santai karena kalau misalnya tujuan kita jangka panjang kita bisa melihat yang namanya fundamental dari perusahaan. Artinya ketika kita membeli perusahaan yang bagus, diharapkan kita tiap tahun mempunyai keuntungan dari harga saham yang selalu naik tentunya ya. Lalu keuntungan di saham itu ada dua. Sebenarnya ada dua ya tujuan dari investor, yaitu pertama dividen. Dividen apa itu dividen? Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, di mana setiap pemegang saham itu walaupun punya berapa lembar itu berhak mendapatkan dividen seperti itu. Lalu untuk keuntungan kedua yaitu dari capital gain. Capital gain ini yaitu selisih harga dari kita beli ke harga kita jual. Misal kita beli hari ini sebuah saham 10.000, 2 tahun lagi kita naik jadi 15.000, berarti keuntungan kita sekitar 50% seperti itu ya. Dalam keuntungan ini kita bisa membantu teman-teman semua untuk memperoleh tujuan investasi. Misalnya ada teman-teman di sini yang mau berinvestasi tujuannya untuk beli rumah, menikah, lalu untuk umroh, misalnya untuk naik haji, misalnya mau membahagiakan orang tersayang, itu bisa dari saham ataupun dari pasar modal. Tentunya sebelum terjun ke pasar modal harus semangat dalam belajar ya. Misalnya seperti ini, untuk investasi misal hari ini kita membeli saham Bank BRI seharga 3.000, 2 tahun lagi misalnya Bank BRI naik ke 4.500, dari situ tentunya aset kita juga bertambah banyak ya. Nah, kalau memang untuk jangka panjang misalnya untuk passive income dan untuk persiapan pensiun, silahkan konsisten membeli. Ketika sahamnya ada turun, itu silahkan beli. Kenapa? Ketika turun itu adalah sebuah peluang dengan kita membeli harga yang lebih murah seperti itu ya. Lalu misalnya untuk jangka panjang yang harus kita lihat juga, ketika perusahaan itu sudah terus growth, ternyata di situ dari perusahaan itu sudah tidak mempunyai performa yang bagus, misalnya teman-teman di sini harus menjual sahamnya, tidak masalah, itu adalah pilihan. Kenapa? Yang penting kita sudah untung, silahkan kita jual, tidak masalah. Jadi misalnya sudah untung, silahkan dijual. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tujuan jangka panjang, yang penting tujuan kita adalah capital gain ya. Seperti itu ya. Sekian dari saya, tips-tips semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau berinvestasi atau yang sudah berinvestasi di pasar modal saham ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton channel saya. Saya ucapkan salam sukses, semangat untuk kita semua, dan kita harapkan Indonesia maju dengan pasar modal ya.